Seger tuh mas. Iya. Dari ke sulap langsung tuh mas. Iya. Bagi yang capek, nah mantep tuh mas. Seger banget guys, pancuran air ini berasal dari atas sana ya, dari sulap Lingau. Bagi yang pengen mandi maka air dari sulap ini nih. Sebagai salah satu kawasan yang berdekatan dengan jajaran Bukit Barisan, Lubuk Linggau memiliki bentang alam yang cukup menarik. Walaupun topografi alam tidak begitu berbukit-bukit, namun di satu sisi kota ini Anda bisa melihat sebuah kawasan perbukitan yang menjadi puncak tertinggi Lubuk Linggau. Puncak tersebut adalah Bukit Sulap. Objek wisata Bukit Sulap terletak di Jalan Bungon Solo, Ulek Surung, Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia. Ya, seger banget guys bila mandi di pancuran ini. Karena diketahui pancuran ini berasal dari kaki Bukit Sulap ya. Jadi, bagi teman-teman yang berada di seputaran kota Lubuk Linggau sudah merasakan segernya air nih belum? Kalau minum sudah guys. Nah pancurannya guys, pengen mandi juga bisa nih, kita tinggal siapin ember ya. Ya di atas Bukit Sulap. Nah ini jembatan Bukit Sulap guys. Ya, dari jembatan Bukit Sulap ke atas sedikit, teman-teman akan melihat pancuran ini. Ya, di sisi pancuran ini, tepatnya di bawah jembatan Bukit Sulap, kita bisa melihat aliran Sungai Kelingi yang begitu asri. Teman-teman udah mandi belum? Sepertinya rekomendasi banget kalau mandi di lokasi ini. Seger tuh mas. Iya. Dari Bukit Sulap langsung tuh mas. Iya. Bagi yang capek, nah mantep tuh mas. Ya, pancuran ini ternyata sering didatangi oleh para bikers kota Lubuk Linggau. Setelah mereka letih bersepeda seharian, mereka saat melewati tempat ini langsung raup muka dengan air yang begitu jernih. Air yang berasal langsung dari
Bukit Sulap. Bagaimana teman-teman? Teman-teman pengen merasakan segernya nggak air ini? Kalau teman-teman pengen merasakan segernya air ini, silakan datang ya. Teman-teman bisa akses jalanan melalui Jalan Bawang Solo, kemudian melewati lintasan di tulisan Selamat Datang, kemudian belok ke arah kantor Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Ya, ikuti jalan setapak, nanti teman-teman akan menemukan jembatan Bukit Sulap ini. Seger banget guys, pancuran air ini berasal dari atas sana ya, dari Bukit Sulap Linggau. Bagian pengen mandi mata air dari Bukit Sulap ini nih, tepatnya di Jalan Bukit Sulap, di dekat jembatan Bukit Sulap guys. Ya, sekedar info, di hari biasanya saat air tidak pasang, lokasi di bawah jembatan Bukit Sulap ini biasanya dijadikan arung jeram teman-teman. Yaitu pun kalau kondisi airnya sedang fit ya, tidak sedang keruh seperti saat